warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Sudah kita singgung, sudah kita bahas bahwa agama yang mulia ini, agama Islam, adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Dakwahnya adalah dakwah yang penuh hikmah dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai kasih sayang, sebagai rahmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ana rahmatun muhdah, aku adalah rahmat yang dibagikan pada kalian, aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaitannya dengan pembahasan kita masalah konflik di sekian banyak negara adalah bahwa jangan dijadikan Islam sebagai tertuduh.
jangan dituding, jangan dituduh agama ini biang kerusuhan. Agama ini agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang menebarkan rahmat untuk seluruh manusia. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, Abdullah Ibn Abbas, menyatakan bahwa makna ayat ini adalah karena sejak diutusnya Rasulullah SAW maka tidak ada lagi azab yang merata. Tidak ada lagi bentuk-bentuk azab seperti yang terdahulu, seperti di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang diselamatkan hanya beliau alaihi salam dengan pengikutnya dalam sebuah kapal. Sedangkan selebihnya Allah tenggelamkan seluruhnya. Demikian pula apa yang pernah Allah timpahkan pada kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka. Habis. Dengan angin sorsor 7 malam 8 hari terus menerus, yang sangat dingin, yang mematikan mereka di rumah-rumah mereka, dengan suara yang keras melengking tinggi, yang memutus jantung-jantung mereka. Allah katakan, wahal tara minhum min baqiyah, apakah kalian lihat ada sisanya? Enggak ada sisanya. Habis. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adab-adab seperti itu dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Rasulullah SAW sudah tidak ada. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, jangan adab mereka bi'ammah. Ya Allah, jangan adab mereka secara merata. Supaya apa? Rasa rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW menginginkan kalau sedikit yang diazab, yang lain dapat hidayah. Kalau sebagian diazab, sebagian yang lain bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian mendapatkan musibah, yang lain mendapatkan pelajaran. Itu yang diinginkan. Dan itu ikhwan fillah na'azakumullah bentuk rahmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dilapori, ya Rasulullah, Daus asatillah wa rasulah, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya, doakan kejelekan pada mereka, semoga Allah mengazab mereka. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit dan para sahabat berkata dalam hati mereka, hancur Daus, celaka Daus, binasa suku Daus. Karena doa Rasulullah SAW makbul. Ternyata Rasulullah SAW tidak mendoakan kejelekan seperti permintaan mereka. Ternyata Rasulullah SAW berdoa dengan doa rahmat, mengangkat tangannya ke langit dan menyatakan, Allahumma hdi Dausan wa atibihim, Allahumma hdi Dausan wa atibihim, Allahumma hdi Dausan wa atibihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan bimbinglah mereka kemari. Berilah petunjuk kepada suku Daus dan bawalah mereka kemari. Doa rahmat, bukan doa kebinasaan. Maka berduyun-duyun datang suku Daus menyatakan masuk Islam. Datanglah mereka dan menyatakan keislamannya. Padahal para sahabat sudah ketakutan ini bakal binasa Daus, akan hancur Daus. Karena mereka meminta, atau sahabat meminta, ya Rasulullah, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya, doakan agar Allah menghancurkan mereka. Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi Dausan,
ternyata doanya doa hidayah. Ini rahmat. Mengharapkan seluruh manusia mendapatkan hidayah. Mengharapkan mereka orang-orang kafir mendapatkan petunjuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diusir, dilempari dengan batu. Sampai beliau ke Taif juga sama, diusir dan dilempari dengan batu. Sampai ketika beliau duduk di pinggir kota, datang malakul jibal, datang malaikat gunung dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, aku malakul jibal, aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaatimu. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan timpakan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, bal arju min aslabihim man ya'budullah. Ternyata Nabi menyatakan, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku berharap dari turunan mereka akan ada orang-orang yang masuk Islam, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kebaikan. Dalam riwayat dikatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka belum paham. Dirahmat. Maka para ulama ketika melihat jenazah orang kafir menangis. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, oleh muridnya, ya syekh, ya imam, itu yang mati kafir, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Bukankah dakwah kita ini ingin menjadikan mereka menjadi muslimin agar mereka selamat dari azabullah? Ternyata kita gagal, masih ada yang mati dalam keadaan kafir. Apakah aku tidak sedih? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, hati seorang mukmin, hatinya seorang alim, orang yang berilmu, berpikir bahwa kita ini para duat, para ulama, para da'i ilallah, tugasnya adalah mengajak manusia agar selamat dari api neraka. Maka kalau ada seorang mati kafir, berarti kita gagal, tidak bisa mengislamkan mereka. Kita gagal, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bedakan dengan orang-orang khawarij yang misinya bukan menyelamatkan mereka dari api neraka. Misinya membantai mereka. Pokoknya bagaimana supaya orang kafir mati. Kok aneh? Kenapa berbeda? Rasulullah SAW menyatakan, bal arju min aslabihim man ya'budullah. Atau Allahumma hadi, Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk mereka, mereka masih belum mengerti. Qanifidina azab Allah, kaum muslim yang sahramati. Rasulullah SAW diminta untuk mendoakan kejelekan itu berapa kali. Tentang suku Daus tadi diminta untuk mendoakan kejelekan, ternyata beliau mendoakan kebaikan. Datang lagi para sahabat, ya Rasulullah, tud'u ala musyrikin. Ya Rasulullah, doakanlah kebinasaan buat mereka musyrikin. Apa jawaban Rasulullah SAW? Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, aku diutus sebagai rahmat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Inni lam ub'ath la'anan, aku tidak diutus sebagai tukang laknat. Laknat itu artinya doa jelek. Aku tidak diutus untuk mendoakan kejelekan pada mereka.
Tetapi bu'istu rahmatan, tetapi aku diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kamu berdoa dengan doa pertama dikabulkan, doa kedua juga dikabulkan, pilih mana? Pilih doakan doa kejelekan apa doa kebaikan? Kalau kamu doakan kejelekan berarti kamu tidak punya kasih sayang. Kalau sama-sama dikabulkan, duhai kiranya kalau mereka semua dapat hidayah. Iya kan? Kalau saja dikabulkan, maka kita berharap kalau mereka dapat hidayah. Qul inna a'udzubikumullah. Tentunya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang sunnah untuk kita berharap agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk. Kita berharap agar mereka mendapatkan bimbingan hidayah. Adapun orang-orang yang menentang, orang kafir yang memerangi, sudah tercatat dalam ayat dan hadis bahwa kita diperintahkan untuk berjihad melawan mereka. Jangan dipertentangan antara keduanya. Enggak pertentangan antara keduanya. Orang kafir bermacam-macam, sudah dibahas pada sesi kedua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir yang tidak mengusir kalian, tidak memusuhi kalian. Oh muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Khamilin a'azakumullah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang-orang beriman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, mereka memberi makan dengan ikhlas, dengan sukarela, miskinan wa yatiman wa asira, miskin orang miskin, yatim anak-anak yatim. Apa itu asira? Asir, tawanan. Siapa tawanan? Muslim apa kafir? Kafir. Tetapi diperintahkan untuk diberi makan. Enggak boleh menawan orang kafir kemudian dibiarkan lapar dan haus. Enggak boleh. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang memberi makan dengan ikhlas, ala hubbihi, dengan sukarela, untuk orang miskin, untuk anak yatim, dan untuk asir, untuk tawanan-tawanan, diperlakukan dengan baik. Bagaimana tidak masuk Islam? Karena mereka diperlakukan dengan baik. Kebanyakan mereka masuk Islam. Itu dulu di masa para sahabat. Bagaimana tawanan sekarang? Bagaimana tawanan ISIS? Menjerit-jerit asyhadu an la ilaha illallah, tetap dibunuh. Dengan suara yang merengek, menangis dengan air mata, aku muslim, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bertaubat, aku berubah, aku tinggalkan ucapanku yang dulu. Tetap dibunuh oleh mereka. Dan itu bukan kata orang, saya lihat sendiri. Petikan-petikan video mereka. Wallahi enggak punya rahmat sama sekali. Entah ajaran siapa yang mereka pakai. Ha'ula'il murtadid, kata da'inya, kata ustadznya. Mereka orang-orang murtad. Ya hadza, yang namanya hukum murtad dalam fikih apapun, apakah Hambali ataupun Syafi'i ataupun Maliki ataupun Hanafi, silakan buka. Seluruhnya menyatakan hukum murtad yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unukuh. Hukum orang murtad itu diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat baru dibunuh. Ini khuan ibn na'azakullah sudah bertaubat,
Bahkan yang Syiah menyatakan, aku cinta Aisyah, aku cinta Abu Bakar wa Umar. Tetap dibunuh oleh mereka. Terus, apa itu makna fikih tadi, yustatab talatata ayyam? Nanti dia berdosa. Taib, itu masalah mudah. Dipersaksikan, disumpah dengan nama Allah, untuk tidak mencerca sahabat, kemudian dilihat. Bagaimana perjalanannya? Qanibinazakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Apalagi mereka-mereka yang hanya karena keluar dari jamaahnya, memisahkan diri dari kelompoknya, meninggalkan imamnya, dikatakan murtad. Halal darahnya. Dan tidak boleh taubat. Tidak bisa. Harus mati. Qanibinazakumullah. Cara membunuhnya pun dengan bengis. Sebagian dibakar hidup-hidup. Dan itu tergambar. Bukan hanya cerita. Dibakar hidup-hidup. Tidak ada dalam Islam membunuh dengan membakar hidup-hidup. Yang satu dilindas dengan tank. Yang beberapa orang dinaikkan ke perahu sampai di tengah diledakkan. Seperti sengaja untuk menunjukkan, lihat betapa kejamnya Islam, lihat betapa jahatnya Islam, lihat betapa bengisnya kaum muslimin, seakan-akan begitu. Kita tidak bicara apakah mereka kafir atau bukan kafir. Kalau saja benar kafir, enggak boleh membunuh dengan api. Karena Nabi menyatakan tidak membunuh dengan api, tidak menyiksa dengan api kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dilarang manusia menyiksa manusia lain dengan api, bahkan menyiksa binatang dengan api dilarang, haram, apalagi manusia. Khamudina'azakumullah. Kau muslim yang sahabat. Khawarij kilabunnah. Khawarij syarrul qatla tahta adimis sama. Kenapa keras sekali? Karena agama Allah yang dirusak oleh mereka, yang dicoreng-moreng oleh mereka, yang tadinya agama rahmat, agama kasih sayang. Mau tahu bagaimana Rasulullah SAW dengan tawanan? Khamudina'azakumullah. Ketika tertangkap seorang kafir Arabi, Humamah, pimpinan kaumnya, diikat oleh Rasulullah SAW di masjid. Diikat di masjid. Mengapa di masjid? Agar melihat kajian kaum muslimin, agar melihat ceramah kaum muslimin, agar melihat salatnya kaum muslimin, ibadahnya kaum muslimin, berharap untuk masuk Islam. Kemudian setiap hari ditanya oleh Nabi SAW, ma indaka ya Thumama, apa kabarmu wahai Thumama, apa yang kau miliki sekarang ini, ada apa denganmu? Dijawab oleh Thumama, indi khaira, aku punya kebaikan. In taqtul taqtul zadamin wa intun'im tun'im ala syakirin wa induridu ma'ala is'al ma badalak. Aku punya kebaikan. Kalau engkau ingin membunuhku, engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau ingin berbuat baik kepada aku, aku orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, mintalah semaumu. Besok ditanya lagi, ma'indaka ya Thumama, apa yang ada padamu wahai Thumama? Dijawab, indi maqultu, aku punya apa yang sudah aku ucapkan. Kalau kau bunuh aku, aku orang yang punya darah. Kalau engkau memberi kebaikan, aku orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, mintalah seberapa kau mau. Ditinggal lagi oleh Nabi. Besokan harinya ditanya lagi, ama indaka ya Thumama, apa kabarmu wahai Thumama, apa yang ada padamu sekarang ini? Qala indi maqult, aku punya apa yang aku sudah ucapkan.
Nabi melihat ucapannya, raut wajahnya, keseriusannya, kesungguh-sungguhannya. Ketika yang ketiga kali, Rasulullah SAW percaya. Mana dipilih oleh Nabi? Dibunuh. Manusia dibunuh punya darah, selesai. Harapan dari dakwah ini tidak tercapai, yaitu keislaman. Kalau harta, bukan itu tujuan Nabi berdakwah, bukan minta harta. Makin diharapkan oleh Nabi yang ketua, kalau diberi kebaikan, dia pandai berterima kasih. Maka Rasulullah SAW memberikan kebaikan kepadanya, mudah-mudahan dia akan bersyukur, akan berterima kasih. Etliku Thumamah, kata Nabi, lepaskan Thumamah, bebaskan dia. Dibebaskan tanpa syarat, karena merasa yakin ucapannya jujur. Kalau engkau memberikan kebaikan, engkau memberikan kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Maka kata Nabi, bebaskan Thumamah, diberi kebaikan. Ternyata sadaq, dia benar. Dia lari di tengah-tengah pohon kurma, di sumur sana, dia mandi, bebersih diri, kemudian kembali kepada Nabi SAW dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi annaka anta rasulullah. Masuk Islam. Tapi pertanyaannya, apa pendorong Thumamah masuk Islam? Hah? Apa kira-kira? Adab, akhlak, kasih sayang, rahmat. Setiap hari dia melihat bagaimana pergaulan kaum muslimin, bagaimana sikap kaum muslimin ketika memberi makan, memberi minum, melihat bagaimana dakwahnya, bagaimana ceramah dan kajiannya, penuh rahmat. Khana ibn a'azakumullah, dua jagoan dari kalangan Ansar, Mu'adz ibn Jabal dan Usaid ibn Khudair, sama ketika pertama kali datang dakwah menentang dengan keras. Didatangi oleh sahabat yang mulia, yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mendakwahi mereka. Diancam, kamu kalau tidak mau berhenti, tahu sendiri nanti apa yang akan kami lakukan terhadap. Apa jawaban sahabat yang mulia? Aku akan menyampaikan apa yang aku yakini dan apa yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Kalau engkau tertarik, terima. Kalau engkau tidak tertarik, silakan. Aku akan pergi. Tapi dengar dulu. Penasaran dia. Silakan. Bicara. Aku mau dengar. Disampaikan ayat dan hadis, disampaikan nasihat, disampaikan tentang agama Allah. Tertarik. Dia perhatikan dari awal sampai akhirnya, gak ada yang jelek. Kenapa orang-orang menentangmu? Ini bagus, ajarannya bagus. Tapi kalau ajarannya bagus, engkau masuk Islam. Tapi aku masuk Islam. Kembali ke temannya, sesama jagoan preman ketika itu, dalam keadaan sudah bersih, sudah mandi, sudah berislam. Jika bighairi alwajhi alladhi dhahabt, engkau datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang tadi kamu bawa. Ada apa denganmu? Wajahnya berubah. Wajahnya seorang muslim. Jika bighairi alwajhi alladhi dhahabt, kamu datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang kamu tadi berangkat. Aku tidak akan menjawab. Kamu datang sendiri. Temui dia. Ditemui. Ah, kamu. Biarkan aku sendiri. Dia berangkat sendiri. Jagoan yang kedua. Sampai ke sana, diperlakukan dengan sama. Diperlakukan dengan baik, dengan sopan.
aku akan menyampaikan dakwah. Dengarkan dulu. Kalau engkau tertarik, apa salahnya kau menerima? Kalau engkau tidak tertarik dan ternyata ini adalah kau anggap begini dan begitu, silakan, aku akan pergi. Baik, silakan ucapkan apa yang kamu mau ucapkan. Diucapkan, didengar dari awal sampai akhir, mengajarkan untuk beribadah pada Allah, mengajarkan bersilaturahmi, mengajarkan untuk berbuat baik pada tetangga, mengajar qadilallahuakumullah, ajar akhlak yang semua orang tahu bahwa ini adalah ajaran yang baik. Maka dia pun berpikir, tentunya hal yang baik seperti ini kenapa ditolak? Aku akan membilang. Akhirnya jagoan-jagoan ini justru menjadi jagoan Islam yang membela dakwah kaum muslimin di Madinah. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslim yang sahurmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyampaikan dakwahnya dengan penuh rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan menengok seorang Yahudi yang ketika dia sekian lama mencaci maki Rasulullah sallam, kali itu tidak. Ditanya, kemana si fulan? Sedang sakit. Didatangi. Bukan nengok, hanya nengok, tidak, dalam rangka mendakwahi. Ditanya sakit apa dan sebagainya, kemudian sampai kapan kau tidak mau masuk Islam? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba yang tadinya musuh menjadi waliyun hamim. Aku mencaci dia terus menerus, kok orang ini baik sekali sama saya. Datang, nanyakan kabarnya, kapan kau masuk Islam? Maka dia melirik ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Karena melihat bagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah, kata bapaknya, ati' Abul Qasim, turuti Abul Qasim. Dituruti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khadimina na'azakumullah. Gambaran-gambaran yang seperti inilah yang sudah mulai pudar, tercoreng dengan perbuatan para khawarij, tercoreng dengan perbuatan para pengacau, tercoreng dengan perbuatan mereka-mereka al-juhal, orang-orang yang bodoh, tidak mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fid-din a'azakumullah, termasuk sikap rahmat adalah kita sabar menghadapi penguasa yang zalim. Sabar menghadapi penguasa-penguasa yang memiliki sekian banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan terkesan memojokkan Islam, bahkan terkesan mencegah, menghalangi dakwah tauhid. Karena kebodohan mereka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa. Mereka muslimi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi seorang ahlus sunnah terus mendoakan kebaikan pada penguasanya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, jika engkau melihat seseorang berdoa kejelekan pada penguasa, ketahuilah bahwa dia sahibul hawa, pengekor hawa nafsu. Dan kalau engkau melihat seseorang yang berdoa dengan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah bahwa dia pengikut sunnah. Mudah dibedakan. Kalau ahli sunnah akan mendoakan doa kebaikan pada penguasa, walaupun dia jengkel, dia marah, mulutnya mengucapkan Allah mahdi, ya Allah berilah petunjuk, ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaiki keadaan pemerintah kami, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, ya Allah bimbinglah mereka, ya Allah jadikanlah orang-orang dekatnya adalah orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Ini sunnah, pengikut ahli sunnah.
Tetapi sebaliknya kalau mendoakan doa kejelekan, Allahumma la'an wulatul umur, ya Allah, laknatlah pemerintah kita, binasakan mereka, hancurkan mereka, tauhid yang menghancurkan Islam, hancurkan mereka ya Allah. Ini tanda-tanda kalau orang ini sahibu hawa. Ini tanda-tanda kalau orang ini benar-benar pengekor hawa nafsu, tidak berpikir dengan sadar, tidak berpikir dengan cerdas. Kalau penguasanya baik, akan baik seluruh rakyatnya. Kalau penguasanya didoakan dengan doa jelek, na'udzubillah, kamu dipimpin oleh penguasa yang jelek, bagaimana rakyatnya? Tidak cerdas berpikir. Sahibu hawa hanya mengekor hawa nafsu, hanya memuaskan amarah, emosi, tidak berpikir dengan baik, tidak berpikir dengan benar. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan kebaikan untuk penguasa. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, mengapa untuk mereka, tidak untuk dirimu, keluargamu? Qal rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, kalau aku berdoa untuk kebaikanku sendiri, cuma aku yang dapat, yang lain tidak. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, dan seluruh rakyatnya mendapatkan kebaikan termasuk aku. Cerdasnya seorang alim Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'aym fil Hilyah juz 8 halaman 91, kalau aku doakan untuk diriku sendiri atau keluargaku sendiri, cuma aku dan keluarga. Tapi kalau aku doakan kebaikan untuk penguasa, maka akan didapatkan oleh penguasa dan akan didapatkan kebaikannya oleh rakyatnya seluruhnya, termasuk aku dan keluargaku di dalamnya. Cerdas. Maka ikhwan fillah na'udzubillahi minkum muslimin yang saya hormati. Demikianlah sikap para ulama. Mereka penuh rahmat, penuh kasih sayang. Berpikir kebaikan untuk ummah, untuk manusia kaum muslimin, sehingga selalu sabar menghadapi penguasanya dan mendoakan dengan doa-doa baik. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, jika tidak memungkinkan untuk menasehati penguasa, maka sabar dan berdoa. Jadi kalau memungkinkan menasehati, nasehati. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk menasehati mereka, sabarlah dan berdoalah pada Allah dengan doa baik. Ya Allah, perbaikilah pemerintah kita. Ya Allah, berilah hidayah pada penguasa kita. Ya Allah, berikan kelurusan pada mereka. Ya Allah, berikan pada mereka ilmu, dan jadikan orang-orang dekatnya adalah orang-orang berilmu, para ulama, ahlus sunnah. Demikian pula Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, bahkan beliau menukil atas nama seluruh para ulama ahlus sunnah. Kata Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith, qal, beliau berkata, mereka ahlus sunnah Ashabul Hadith berpendapat untuk mendoakan dengan doa baik untuk penguasa, bukan atas nama dirinya, tapi mereka para ahlul hadith, bukan satu, bukan dua, mereka para ahlul hadith berpendapat untuk mendoakan dengan doa-doa baik kepada penguasa, agar Allah memberikan taufik kepada mereka, memberikan kebaikan kepada mereka, agar mereka menjadi adil kepada rakyatnya, agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan. Dan mereka ahlus sunnah ashabul hadis tidak berpendapat bolehnya memberontak. Masih ucapan Imam Shafi'i Asy-Syafi'i rahimahullah.
Dan mereka, para ulama ashabul hadis, tidak berpendapat bolehnya memberontak dengan pedang-pedang kepada penguasa. Walaupun melihat penyimpangan-penyimpangan penguasa dari keadilan, walaupun mereka berbuat kezaliman dan kecurangan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin seluruhnya, dimanapun anda berada, ini para ulama ahlus sunnah dari sekian madhab, tidak berbeda. Apakah Maliki atau Syafi'i, apakah Hambali atau Hanafi, semuanya berpendapat sama untuk sabar menghadapi penguasa dan tidak memberontak pada penguasa. Tidak menghalalkan pedang untuk melawan penguasa. Yang menyelisih para imam-imam ahli sunnah hanya kelompok sesat. Yang menyelisih hanya kelompok khawarij, kelompok syiah, rafidah, dan yang sejenis mereka dari ahlul dalal. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Satu lagi, bahwa agama Allah mengajarkan untuk adil, untuk bersikap adil. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada naran faja'alati dawabu wal farashu yaqa'na fih fana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fih. Sesungguhnya permisalan aku dengan umat seperti permisalan seseorang yang menyalakan api kemudian mulailah serangga-serangga mendekat dan masuk ke dalam api, maka orang itu mencegahnya, menghalaunya, tetapi serangga itu tetap ingin masuk ke dalamnya. Dan aku, kata Nabi, akhidun bihujazikum, aku mengambil ujung-ujung pakaian kalian, jangan, jangan, jangan. Wa antum, sedangkan kalian taqahhamuni, memaksa untuk masuk ke dalam neraka. Khamilin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka seorang da'i, seorang ulama adalah pewaris para nabi. Dan tugas para nabi adalah menyelamatkan umat dari api neraka. Permisalan aku dan umatku seperti permisalan orang yang menyalakan api, tiba-tiba serangga berdatangan masuk ke dalam api, maka orang itu menghalanginya, menghalaunya, tetapi serangga-serangga tadi memaksa masuk ke dalam api. Itu gambarannya. Maka aku, kata Nabi, melihat kalian ingin masuk ke dalam api neraka, aku pegang ujung pakaian kalian, jangan, jangan. Akhirun bihujazikum, aku memegang ujung-ujung pakaian kalian, aku menghalangi kalian, aku menghalau kalian, jangan, jangan masuk neraka, jangan masuk dalam api. Tetapi kalian tafahamu nabi, tetapi kalian memaksa ingin masuk ke dalamnya. Qulibidina azakumullah, kullu ummati dakhal al-jannah, kullu nas dakhal al-jannah, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba, para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, faman ya aba, siapa yang menolak, apa ada orang yang tidak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah,
Wa man asani faqad aba. Iya. Yang ikut aku, yang taat padaku, berarti dia akan masuk surga. Dan siapa yang menentang aku, tidak mau mengikuti aku, berarti dia menolak untuk masuk surga. Berarti ada memang orang-orang yang aba, yang tidak mau masuk surga. Diajarkan untuk sabar melawan dengan pedang. Diajarkan untuk memberikan rahmat, memberikan kekejaman. Diajarkan untuk mengajarkan la ilaha illallah. Dia mengajarkan untuk berjuang, berperang melawan muslimin. Ajib. Aba menolak, enggak mau diajak oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan jannah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka ketika seseorang da'i, seorang ustaz, seorang kiai berdiri di hadapan umatnya mengingatkan mereka untuk jangan mengikuti jalan neraka, ikutilah jalan sunnah Rasulullah SAW, maka dia orang yang adil. Orang yang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barang siapa yang berdiri di hadapan umat manusia padahal dianggap kiai, dianggap ustaz, dianggap dai, tapi kalimatnya silakan kalian mau mengikuti jalan apapun, enggak apa-apa, semuanya baik, maka orang ini zalim, orang ini jahat, tidak adil. Karena engkau bertugas, Allah berikan amanah untuk menerangkan mana hak, mana batil. Untuk menerangkan, ikutilah yang hak dan jangan ikuti yang batil. Tetapi dia mengkhianatinya. Kemudian membebaskan manusia untuk berjalan di jalan manapun. Untuk memilih pemahaman apapun. Engkau mengkhianati amanah yang Allah berikan padamu. Amanah yang dipikul oleh para kiai, para ustaz, para da'i adalah untuk menerangkan mana hak, mana batil. Dan untuk menganjurkan ikuti yang hak dan memperingatkan jangan ikuti yang batil. Ini ikhwan ibn na'azakum wa kaum muslimin yang saya hormati. Masalah keadilan. Dan satu lagi, yang namanya keadilan. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Kata Allah, perangi orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Lihat ikhwani biddina azakumullah. Ini juga keadilan. Tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mendzalimi orang-orang yang tidak mengganggu kalian. Mereka dengan agama mereka, kamu dengan agama kamu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk kita katakan pada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Wa la antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang kami sembah. Aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum wa diyadi, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Selesai. Jelas dan tegas. Kami berpegang dengan agama kami, kalian jangan ganggu, jangan ikut campur. Sebagaimana kalian silakan dengan agama kalian, kami mengajak kalau mau. Kalau enggak mau, urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Ini juga keadilan. Enggak ada paksaan dalam agama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang didakwahi, siapa yang diperangi, siapa yang kita bersikap kepada mereka dengan baik,
dan siapa yang ternyata mengganggu dan memerangi muslimin. Itu juga keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara keduanya. Pertama, la yanhaqukum Allah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil pada mereka dan berbuat baik pada mereka. Ada seorang sahabat yang didatangi oleh ibunya yang masih kafir, musyrikah. Dia bertanya, ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku, apakah aku boleh menghormatinya? Padahal ibuku masih musyrikah. Kata Nabi, silakan. Kemudian turunlah ayat ini. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka yang tidak memerangi kalian, tidak memusuhi kalian. Demikian pula pada kejadian-kejadian yang mirip seperti itu. Seperti yang sudah kita sampaikan, seorang sahabat yang menyembelih seekor kambing yang pertama diberi tetangganya yang Yahudi, karena paling dekat tetangganya, rumahnya. Ketika ditanya, man ahaku, siapa ya Rasulullah yang paling berhak dari tetangga? Siapa yang paling dekat pintunya dengan rumahmu? Yang paling dekat pintunya. Kalau kanan dan kiri sama jaraknya, lihat pintunya. Ya ini pintu sebelah sini, ini pintu sebelah sana. Maka ini lebih berhak. Bagaimana kalau kebetulan Yahudi? Dan beberapa orang-orang kafir masuk Islam karena akhlak seorang ulama ketika bertetangga. Ini merupakan keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Siapa yang mengganggu kalian, maka balaslah dengan setimpal. Dan jangan melampaui batas. Disuruh untuk adil, jangan melampaui batas. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama orang-orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, dakwahilah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan dengan bantahan-bantahan yang lebih baik. Apa selanjutnya? Selanjutnya kata Allah, inna rabbaka wa'alamu biman dhalla 'an sabilihi. Allah Maha tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau mereka menyakiti kalian, maka balaslah sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada kalian. Wa la in sabartum, tapi kalau kalian sabar, lahu khairun lis-sabirin, maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Kalau balas, balas setimpal, jangan berlebihan. Kalau sabar, fahuwa khairun lis-sabirin, maka itu baik buat orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berperang memiliki pesan-pesan, dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, sebagaimana dalam riwayat Muslim fi sahihi, ughzu wa la taghullu wa la taghduru wa la tumathilu. Berperanglah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ini memerangi orang-orang yang memang pantas diperangi, kafir-kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Itu pun dengan catatan wala taghullu, jangan mencuri pampasan perang, wala taghduru, jangan melanggar janji. Subhanallah. Kalau ada janji dengan orang kafir, jangan dilanggar. Wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh. Kalau sudah mati cukup. Enggak perlu dicongkel matanya, enggak perlu dipotong telinganya, enggak perlu diginikan, enggak perlu digitu. La tumathilu, jangan cacati jasad musuh. Subhanallah. Sudah mati. Mungkin kalian berpikir enggak terasa. Tidak. Agama Allah tidak mengajarkan yang demikian. Agama ini agama yang penuh rahmat, penuh keadilan. Walaupun itu jasad orang kafir, kafir harbi yang memerangi muslimin. La tumathilu, jangan kalian cacati musuh. Lihat bagaimana orang-orang kafir ketika mereka membantai muslimin. Mereka potong telinganya, mereka jadikan kalung di lehernya, mereka congkel matanya, mereka robek-robek badannya, mereka keluarkan isi perutnya. Astagfirullah. Dalam agama Islam dilarang, haram. Silakan kalian melaksanakan perintah Allah, perangi mereka yang memerangi kalian. Wala tumathilu, tapi jangan cacati musuh. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh para wanita, jangan bunuh mereka-mereka yang tidak ikut berperang. Jam berapa? Khani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin sahurmat. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib billahi taala, wa nasla tawfiq wal afiyah, wa nasla al hidayah wa rahmah. Subhanaka rabbi hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.